Previously on the 100. There are consequences, Belle. Lincoln is dead. Luna, we're on our way. We bring you Chancellor Pike of the Sky People. Nightblood. Luna has it. That's why we have to find her. Jaha is using the chips to control everyone. The more minds turn to the task, the more powerful that will be. If she can access Ali 2, then she can tell us how to stop Ali 1. We're doing is too important, and we won't be done until everyone is with us. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 3 Episode 13 berjudul Joner Die. Clark dalam misi yang bisa mengubah segalanya. Sementara itu, Murphy mendapatkan wawasan yang mungkin berguna dalam memastikan kelangsungan hidup. Dan yang terakhir, Kin telah mencapai titik puncaknya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Kin dan Pike dibawa masuk ke polis di mana mayoritas Grounder telah menelan chip Ali. Kin melihat beberapa orang disalib karena menolak menelan chip. Jackson muncul menyambut mereka berdua. Ontari dan Jaha datang dan meminta membuka borgolnya. Lalu Ontari memberikan chip itu kepada para Grounder. Pike menyadari bahwa ini semua karena chip, tapi menurut Jaha ini adalah persatuan seperti yang selalu Pike inginkan. Kemudian Pike mengancam Ontari dan akan membunuhnya jika mereka semua tidak mundur. Tapi dua penjaga Arcadia mendekat melumpuhkan dan menangkap Pike. Jaha kembali meminta Pike untuk bergabung ke kota cahaya, tapi Pike terus menolak dan para penjaga membawanya. Jaha juga memberikan chip itu kepada Kin karena mereka membutuhkan Kin untuk membantunya menemukan Clark dan AI versi kedua. Tapi Kin juga menolak dan membuang chip tersebut. Para penjaga membawa Kin pergi, tapi Abi yang akan mengurusnya. Dalam kilas balik, Jaha memberitahu Pike bahwa dia perlu mengajarkan kursus kilat tentang bertahan hidup di alam liar. Jika Pike mengatakan ini pada siapapun itu, maka Pike akan dibuang keluar angkasa. Jaha ingin Pike mengajarkan cara bertani, berburu dan membangun rumah sementara kepada para tahanan. Abi memberitahu Pike bahwa mereka akan mengirim para tahanan ke bumi. Mereka mempunyai 99 tahanan dan mereka telah membagi kedua kelompok kecil agar mudah diatur. Pike tidak setuju karena anak-anak akan mati saat tiba di bumi dan bumi tidak akan bisa dihuni hingga ratusan tahun ke depan. Pike sudah mengajar hampir semua anak-anak atau mencoba mengajari. Tapi mereka bukanlah pelajar yang mudah mengerti, meskipun Pike mengira anak-anak sudah mengerti. Para tahanan tidak tahu tujuan mereka, tapi jika Pike memberitahu para tahanan, Pike akan dibuang, dan Pike harus menyiapkan sesingkat mungkin karena anak-anak akan berangkat 2 minggu lagi. Akhirnya Pike setuju, Kin membawa masuk para tahanan sebagian kelompok kecil, dan Pike menyambutnya di kelas kemampuan bumi. Saat ini, Clark, Bellamy, Octavia, dan Jasper sedang mencari tempat Luna dengan menggunakan buku Lincoln. Sudah 1 jam perjalanan karena mereka memakai map tanpa petunjuk jarak dan butuh berhari-hari sebelum mereka tiba di desa Luna. Tapi setidaknya mereka tahu jika mereka berada di jalur yang benar. Hari sudah mulai gelap, mereka harus berhenti saat siang hari untuk mengisi ulang baterai rovernya.
Tapi menurut Clark, mereka harus tetap jalan sampai mobilnya mati. Octavia setuju, mereka harus tetap jalan hingga mereka bertemu dengan Luna. Jasper menunjukkan sketsa Luna kepada Octavia, karena Lincoln pernah mengatakan Luna akan membantu orang yang berada dalam kesulitan. Tiba-tiba rover berhenti karena terblokir pohon yang tumbang. Mereka semua keluar dan memutuskan untuk berjalan kaki. Mereka mendengar air mengalir dan segera menuju ke sana. Bellamy meminta untuk waspada, bisa saja mereka adalah musuh. Tapi Octavia menyatakan bahwa mereka bukan musuh dan meminta Bellamy untuk menurunkan senjata. Mereka terus berlari melewati tepi sungai dan menuju ke titik di mana di buku Lincoln digambarkan. Tetapi mereka hanya menemukan tumpukan batu. Octavia berteriak frustasi karena tidak menemukan desa Luna. Dalam kilas balik, Pike sedang mengajari para tahanan. Dia menunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara membuat api. Tetapi mayoritas tidak tertarik dengan apa yang diajarkan. Pike bertanya kepada Octavia apa kunci untuk bertahan hidup di bumi, dan dia dengan gugup menjawab tidak mati. Yang lain tertawa, tapi mereka harus belajar banyak, membuat api, mengikat simpul, cara bernavigasi menggunakan bintang, dan bagaimana cara berburu. Mereka juga harus belajar tanaman mana yang bisa dimakan, tetapi para tahanan terus bercanda dan tertawa. Pike memberitahu bahwa kunci untuk bertahan hidup di bumi dan di Earth adalah tetap berjuang dengan segala cara dan melawan segala rintangan. Begitu mereka menyerah, maka mereka semua akan mati. Sementara itu, Murphy terus bercanda di belakang, tapi dia yakin dia akan bertahan hidup. Saat ini, Pike ditahan dan dirantai bersama dengan Murphy di ruangan yang sama dengan para grounder lain yang menolak menelan chip, termasuk Indra. Murphy menyapa Pike dan menyatakan bahwa dia akan bertahan hidup. Indra yang terlepas rantainya memberitahu Pike seharusnya Pike membunuhnya di medan perang, dan sekarang Indra tidak akan membuat kesalahan yang sama. Pike telah membunuh 300 pasukan grounder, dan kini dia akan menerima 300 sayatan dari tangan Indra. Sementara itu, Octavia membuat api seperti yang diajarkan di kelas. Hari sudah mulai gelap, mereka harus membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Tapi Octavia ingin menunggu hingga pagi nanti. Kemudian mereka berpencar dan memeriksa pantai di kedua arah. Akhirnya Octavia berhasil membuat api dan menyalakan api unggun. Bellamy setuju karena Lincoln pasti tidak akan membuat lokasi tersebut di map, kecuali itu sangat penting. Tapi Octavia melarang Bellamy untuk menyentuh buku Lincoln. Bellamy terus mencoba membuat Octavia memaafkannya dan harus berapa lama lagi. Octavia tidak tahu sampai berapa lama, bahkan dia tidak bisa memandang Bellamy. Karena setiap Octavia memandang Bellamy, dia melihat Pike menodongkan senjata ke kepala Lincoln. Dia mendengar suara tembakan dan dia juga melihat Lincoln terjatuh. Bellamy memang tidak membunuh Lincoln, tapi Lincoln mati karena Bellamy. Bellamy kesal dan pergi karena adiknya belum memaafkannya. Tiba-tiba Jasper melempar daun tanaman ke dalam api dan membuat api berwarna hijau. Octavia melihat di buku Lincoln dan menemukan daun yang sama. Ternyata itu adalah sinyal api. Octavia menyadari bahwa begitulah cara mereka mengontak Luna. Di polis, Kin telah dikunci di sebuah ruangan dan Abi masuk dengan berpura-pura takut dan bertanya kepada Kin di mana Clark berada. Kin tidak tahu di mana Clark berada, tapi Ali tidak punya banyak waktu untuk membicarakan ini. Jika Ontari benar dan Clark menemukan Nightbird lain, Clark akan bisa mengaktifkan AI lain dan Ali tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ali terus membujuknya, Abi berusaha lebih keras dengan mencium Kin dengan penuh gairah. Abi mendorongnya ke tempat tidur, tetapi pada saat itu Kin telah menyadari bahwa Abi sudah menelan chip Ali. Para penjaga masuk dan Abi memerintahkan mengikat Kin di kayu salib.
Abi terus bertanya di mana Clark berada, tapi Kin tetap tidak memberitahunya. Kemudian Jaha meminta penjaga untuk memaku Kin ke kayu salib. Clark datang mendekati Bellamy untuk memperbaiki keadaan. Bellamy merasa bahwa dia telah kehilangan adiknya. Clark meminta Bellamy untuk memberi waktu kepada Octavia. Mungkin memang ada darah di tangan Bellamy, tapi itu bukanlah darah Lincoln. Mungkin memang Bellamy telah membunuh beberapa orang, tapi dia tahu Bellamy tidak ingin itu terjadi, karena Bellamy berusaha untuk menghentikannya dan pada akhirnya Octavia akan memaafkannya. Bellamy juga mengungkapkan bahwa dia sangat marah kepada Clark saat dia pergi, dan Bellamy tidak ingin merasakan itu kembali. Bukan Bellamy satu-satunya yang mencoba memaafkan dirinya sendiri. Mungkin mereka akan mendapatkannya suatu hari nanti, tapi sekarang ini mereka butuh satu sama lain. Apa yang mereka lakukan sekarang satu-satunya cara mereka bisa melakukan ini jika mereka bersama-sama. Clark dan Bellamy berpelukan, tapi tiba-tiba sekumpulan grounder mulai muncul dari dalam air. Para grounder itu mengikat Clark dan Bellamy dan membawanya ke Octavia dan Jasper. Octavia memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Skycrow yang sedang mencari perlindungan dan Lincoln yang telah mengirim mereka. Mendengar nama Lincoln, para grounder kemudian melepaskan ikatan Clark dan juga Bellamy. Setelah itu, para grounder memberikan botol kecil kepada keempatnya. Tanpa ragu-ragu, Octavia langsung meminumnya karena dia percaya dengan Lincoln. Para grounder akan membawa mereka jika meminumnya. Jasper pun meminumnya, lalu keduanya pingsan. Sementara itu, Clark dan Bellamy meminumnya secara bersamaan. Dalam kilas balik berikutnya, Pike turut prihatin atas penangkapan putra Jaha. Tapi Wells tidak akan hadir di kelasnya dan Jaha akan mengurungnya di penjara sendiri hingga peluncuran besok. Pike tahu Jaha tidak ingin anaknya memberitahu kepada tahanan lain bahwa Ark sedang sekarat, karena itu satu-satunya hal yang masuk akal. Pike ingin tahu mengapa Jaha tidak mengirimkan para ilmuwan ke bumi dan malah mengirim anak-anak, bahkan Jaha tidak peduli jika anak-anak akan mati atau hidup. Kemudian Pike meminta kepada Jaha agar dia ikut bersama anak-anak, tapi Jaha tidak mengizinkan. Pike juga mengaku dia tidak mengajarkan apapun, anak-anak tidak peduli, jadi mereka tidak belajar. Anak-anak tidak memperhatikan karena mereka pikir tidak ada alasan untuk mempelajarinya. Pike terus memohon agar dia memberitahu para tahanan bahwa mereka akan dikirim ke bumi. Dengan begitu, anak-anak akan belajar dengan serius. Jaha tetap tidak mengizinkan meskipun Pike hanya mempunyai satu kali pertemuan lagi dengan anak-anak. Lalu Jaha mendesak Pike untuk mencari cara mengajarkan anak-anak karena hanya Pike harapan mereka. Setelah itu, Pike kembali ke dalam kelas dan meminta semua murid untuk duduk. Pike yakin mereka semua akan senang mengetahui kalau mereka sudah selesai membahas kemampuan di bumi. Murphy langsung berdiri dan akan pergi begitu saja, tapi Pike menghentikannya dan meminta Murphy untuk membantunya. Kemudian Pike memukuli Murphy dan terus memukulnya, meskipun para tahanan lain memintanya untuk berhenti. Tidak ada yang akan datang untuk membantu mereka. Lalu Miller memukul kepala Pike dan akhirnya Pike diseret dari Murphy oleh tahanan lain. Kin segera datang, tapi dia menyalahkan anak-anak. Lalu Pike menyatakan bahwa ini adalah kelulusan dan semua orang telah lulus. Pike mengucapkan selamat dan kelas dibubarkan. Saat ini Indra masih menyayat tubuh Pike dan Murphy mencoba membuat Indra untuk berhenti karena mereka masih membutuhkan Pike jika mereka ingin pergi dari tempat tersebut. Murphy juga memberitahu bahwa musuh mereka yang sebenarnya berada di luar sana. Jaha punya pasukan yang memakai chip, oleh karena itu orang-orangnya tidak bisa merasakan sakit. Itu artinya orang-orang Jaha tidak akan berhenti hingga mereka semua memilih bergabung ke kota cahaya atau mereka akan mati.
Indra tetap akan membunuh Pike, tapi salah satu klonder bernama Jul menghentikan Indra dan Jul setuju dengan Murphy. Kemudian Murphy ingin Indra menanyakan kepada dirinya sendiri, Indra ingin balas dendam atau ingin orang-orangnya tetap hidup. Indra memilih keduanya dan Indra akan mendapatkan balas dendamnya, tapi bukan hari ini. Dan Murphy tetap tidak peduli dengan Pike dan mengeklaim bahwa semua yang telah dia pelajari semuanya dia dapat dari bumi. Dalam kilas balik, para tahanan dimasukkan ke dalam dropship. Clark ditandu karena dia telah ditenangkan dengan obat bius, dan Abby memasang gelang di tangan Clark dan mencium keningnya. Tanpa mereka sadari, Bellamy juga masuk ke dalam dropship. Kin meminta maaf kepada Abby dan Abby berkata kepada Kin bahwa dia mendapatkan tambahan oksigen. Saat ini, di polis, Kin masih berada di kayu salib. Jaha memberinya chip tapi Kin tidak mau mengambilnya. Namun Jaha kemudian menodongkan pistol ke kepala Abby. Akhirnya Kin menyerah dan menelan chip tersebut. Para tahanan akhirnya diluncurkan dan dikirim ke bumi. Sementara itu, Clark dan yang lainnya terbangun di dalam kontainer pengiriman. Luna masuk dan menanyakan Linkin, lalu Octavia memberitahu Luna bahwa Linkin sudah mati. Clark menyatakan bahwa Luna adalah yang terakhir dari jenisnya, yaitu Nightbot terakhir. Dan Luna akhirnya juga tahu bahwa Lexa sudah mati. Roh Lexa telah memilih Luna untuk menjadi komandan selanjutnya. Tapi Luna sudah bersumpah saat dia pergi meninggalkan pemilihan bahwa dia tidak akan pernah lagi membunuh. Clark meyakinkan Luna bahwa Luna tidak harus membunuh dan itu adalah haknya. Bagaimana cara Luna memimpin adalah pilihannya. Kemudian Clark memberikan flame-nya dan meminta kepada Luna untuk menjadi komandan selanjutnya. Tetapi Luna menolak dan pergi. Mereka mengikuti Luna keluar kontainer dan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka berada di tengah laut. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 3 Episode 13. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.